Belakangan ini, di Indonesia dikejutkan dengan dua warganya yang terjangkit virus corona. Banyak fenomena yang tak biasa terjadi, seperti pembelian sembako yang berlebihan, harga masker yang jauh di atas rata-rata, bahkan hand sanitizer pun hilang di pasaran. Tapi nggak perlu khawatir, kita punya tips-tipsnya, karena dengan tindakan kecil pun, kita bisa menjaga kesehatan kita saat beraktivitas di luar rumah. Nani? Udah pada cuci tangan belum? Begitulah cara kami dalam mencegah virus corona. Tidak perlu takut dengan virusnya, yang membuat takut adalah rasa cemas Anda. Bangun kebaikan bersama.